Teman-teman, saya sedang berada di Rumah Sakit Asyifa dan 4 hari terjadi agresi. Banyak sekali warga Gaza, lebih dari 700 yang meninggal dunia dan lebih dari 3.000 yang cedera. Dan saya berada di sini untuk menyapa adik-adik kita yang menjadi korban kekerasan dari pihak penjajah sekaligus menyerahkan hadiah sederhana dari teman-teman masyarakat Indonesia melalui teman-teman NPC. Jadi sekali lagi yang menjadi korban ini adalah anak-anak, lansia, dan warga sipil. Ini adik kita. Mereka ini adalah anak kecil yang tidak berdosa, tetapi menanggung akibat dari kebiadaban pihak penjajah. Dengan demikian, kita memberikan doa dan dukungan bagi anak kita. Dan kita lihat sendiri, teman-teman, saking banyaknya pasien, satu bed itu ada 2 pasien.